Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Reza Putra di channel MLS 70. Time to racing, time to battle, time to action. Oke, hari ini saya akan mainkan lagi untuk game Initialist 3 Stage untuk yang part ke-6-nya. Oke. Pertama-tama sebelum itu, bagi yang baru datang atau baru cek channel saya, bisa cek untuk gameplay-gameplay sebelumnya. Dan bagi yang ingin tahu kelanjutan gameplay ini, harap subscribe dan juga jangan lupa tekan like dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk gameplay Initialist 3 Stage. Gameplay Indonesia. Oke, langsung kita mulai. Ini dia Initialist 3 Stage nya Kita akan melanjutkan kembali lagi dengan mobil kita itu adalah IR34. Ya, IR34. Oke. Bagi yang tahu teman-teman, sekarang kita sudah masuki part 6, di mana kita akan melawan penentang dari sekolah Todo atau Todo School, di mana di sana itu setiap pembalap-pembalapnya itu adalah pembalap-pembalap semi pro. Jadi alumni-alumni di sekolah sana betul-betul di mana itu sudah sangat berlatih. Woi, berlatih woi. Dan juga pastinya itu akan semakin sulit. Oke, langsung kita mulai. Oke, kita mulai dengan pertama. Dan rata-rata semua itu dan semua pembalap di Todo School ini, teman-teman, itu adalah pembalap yang menggunakan penggerak mobil roda depan atau FWD, front wheel drive. Oke, langsung kita mulai gameplaynya. Ya, kalau saya diam, nanti saya fokus ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, masih belajar. Kasul dia teman-teman. Masalahnya responsif steeringnya ini untuk yang 34 itu agak lambat, juga kurang patah. Tapi bukan berarti mobilnya lambat ya. Masih. Masih mengejar di belakang. Hati-hati, jangan sampai dikejar olehnya. Berhasil. Oke, dia mengejar. Sekarang tepat di belakang. Hati-hati. Oke, waktunya fokus. Agak lambat. Oke,
dan berhasil. Oke, untuk uang pertamanya berhasil. Hebat juga ya, untuk sebuah Civic. Oke, kartunya kita pilihin aja. Kalau teman-teman tidak tahu nama karakter ini siapa, ini namanya Daiki. Oke. Dia itu adalah spesialis downhill-nya yang di Project 2D. Kalau teman-teman mau tahu, nonton animenya dulu ya. Biar lebih paham. Oke. Kita melihat lawan keduanya. Wow, Integra. Isi 2 turbo. Hati-hati. Tentang perusahaan ini. Dan ya, masih dahului di situ. Di checkpoint pertama. Oke, berhasil. Pertama 48. Di sini. Shift. Ah, nabrak. Oke, berhasil. Depan lagi. Oke. Nabrak terus. Kita masih mengejar. Jaraknya lumayan jauh ya. 84 meter di belakang itu. Dia masih mengejar. Gak lambat ya untuk kabinnya. Soalnya yang R34 ini lambat banget teman-teman. Ini untuk di responsifnya agak lambat. Sehingga kita gak pada dikejar. Berhasil. Tinggalnya lumayan zigzag juga. Di depan sini lagi. Lambat ya. Masih mengejar di belakang. Nabrak terus. Gak lambat sih. Oke, berhasil. Lumayan sulit juga ya. Nama karakternya ini adalah Smiley Sakai ya. Dia itu adalah ahlinya untuk uphill di Todoro School waktu di Project 2D juga. Oh, ini dia. The best, by the best ini dari Todoro School. Itu adalah pembalap pro dari Todoro School. Tapi dia mengalami apa ya, semacam kehilangan jalur saat sudah mencapai titik tertingginya. Oke, kita melawannya. Pro to ama no aida ni dore kurai san ga aru no ka omoi shirasete ya. カテルで掃除絶対に落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。先生が犬さんが無事歩いてくる。スマキンさんフォーカスがスマキンさんディアンもパイ。この車に乗んなに長くは付き合えない。 素人にしてはよくやるな。意外だぜ。
げのコーナーに命をかけたと言わんばかりのそのテンション、昔の自分を見てるような気分だ。Masih lagi, semoga saja kita bisa memperjauh jarak antara ya. Saya dengan itu. Oke. Kono ore to tane haruto wa na soudo ijo. Oke. Kita masih terus besaran geometrinya. Masih di situ. Lambat. Ah, onki de yarasete morau ka. Ini agak terasa lambat, teman-teman. Waktunya. Dan ini kurangnya akselerasi supaya untuk bisa menikmati dengan cepat. Berhasil. Berhasil. Kali garis finish depan sana. Yes. Wow. Masih juga teman-teman ya. Tantang terus kuli ini. Mereka pembalap semi pro dan juga pembalap itu ada pro juga. Wow. Kalau nggak salah itu nama karakter ini adalah Tomoyuki. Iya. Yeah. Itu adalah Tomoyuki. Dia mengalami semacam titik di mana dia merasa kehilangan. Itu berdasarkan pendapat saya ya, yang saya nonton dari animenya. Oke, kita berhasil mendapatkan kartunya Tomoyuki dan juga untuk kartu Toro School. Oke. Sip. Oke, akhirnya part 6 telah selesai. Dan selanjutnya itu kita akan melanjutkannya untuk nanti kita akan melanjutkan untuk part 7-nya di gunung atau serupa Bukit Somaru. Iya. Di sana itu Bukit Somaru akan jauh lebih sulit dan pastinya di Bukit Somaru itu akan lebih banyak penantang-penantang yang lebih sulit lagi. Well, tetap stay tune di sini. Dan juga pastikan jangan lupa like dan subscribe apabila kau ingin mengetahui cek-cek yang lainnya juga. Harap aktifkan notifikasinya, oke? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.